Nama saya Razali Yusof. Saya selaku Timbalan Ketua Penerangan bagi Cabang Gombak dari 2018 hingga kini lah. Parlimen Gombak ada tiga DUN. Pertama, DUN Sungai Tua, yang mana DUN itu telah dimenangi oleh Datuk Menteri Besar kita lah, Bibi Amiruddin Syari. Yang kedua, DUN Hulu Kelang, kemudian DUN Gombak Steel. Sehingga tahun 2020, keahlian untuk keadilan melebihi 10,000 ahli untuk Parlimen Gombak. Bagi pengundi pula, lebih 145,000 pengundi. Kita sedar kita akan menghadapi satu cabaran yang amat besar selepas langkah Sheraton. Semua tahu Pakatan Harapan dengan kerjasama P dan Amanah telah bersatu untuk memastikan kemenangan ahli Parlimen Gombak tu bersama dengan Nadut. Tapi akhirnya kita dikhianati. Tapi insyaAllah benda apa yang mereka lakukan, kami akan pastikan, kami Keadilan Gombak akan pastikan kemenangan dapat dikekalkan untuk Keadilan dan juga Pakatan Harapan. Kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan Azmin Ali tewas di Parlimen Gombak. InsyaAllah saya yakin kesatuan di antara ahli-ahli dan pimpinan dalam Keadilan Gombak semakin lama semakin utuh dan kuat dan begitu bersemangat untuk memastikan kita dapat menewaskan atau memastikan pengkhianat-pengkhianat yang telah mengkhianati parti kita ditewaskan dalam pilihan raya akan datang dan memastikan kemenangan itu dipertahankan untuk pilihan raya akan datang.